baru yaitu mengisi daftar hadir atau absensi. Alhamdulillah ini berjalan dengan bagus, dalam arti tidak ada antrian karena memang belum jamaah belum penuh secara full. Tujuannya adalah tadi kalau di daftar hadirnya berisikan nama, alamat, nomor telepon dan usia. Apabila di tracing ada jemaah yang diduga OTG, dengan data tersebut kami bisa mengontak yang bersangkutan dan kita bisa telusuri selanjutnya tracingnya. Come on.